Hai guys, ini sekarang kita sedang mempersiapkan talk show di Debara Talks. Nah, kita akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya persiapan yang paling mudah untuk membuat sebuah acara talk show di channel YouTube tanpa menggunakan kamera. Nah, ini adalah karena di rumah tidak ada studio, tidak ada ruangan untuk studio, jadi kita menggunakan ruang tamu. Jadi ini adalah ruang tamu yang disulap menjadi studio dadakan. Nah, karena talk show-nya itu menggunakan aplikasi Zoom, jadi kita juga membutuhkan semacam green screen. Nah, ini adalah kain green screen. Ini bisa dibeli 15.000 satu meter di tempat penjual kain biasanya ada. Nah, sementara alat lain yang dibutuhkan adalah laptop. Ini kita lihat, alat lain yang dibutuhkan adalah laptop. Nah, di sini ada laptop serta ada ring light seperti ini. Nah, ini dibutuhkan. Nah, kalau ternyata ring light Anda tidak mempunyai ring light, maka Anda bisa menggunakan lampu belajar dan sebagainya, yang penting bisa memberikan cahaya ke wajah Anda. Nah, green screen ini dibutuhkan untuk membuat background saat Zoom itu lebih bagus lagi serta tidak pecah. Jadi wajah kita itu tidak pecah pada saat melakukan live itu. Nah, yang di mengapa Zoom itu sangat bagus dipakai, karena untuk Zoom yang free itu bisa digunakan unlimited kalau dia sifatnya one on one. Nah, satu lagi yang membuat Zoom lebih praktis adalah karena dengan Zoom bisa langsung direkam. Jadi meskipun kita bukan Zoom Premium, tapi bisa langsung direkam. Nah, mengapa lebih bagus juga dibandingkan dengan live streaming misalnya? Karena dengan Zoom kita bisa edit, kita bisa tambahin judul, nama, logo dan sebagainya di Zoom itu. Bahkan kita bisa edit lagi misalnya dengan tambahan-tambahan kata-kata, dengan tambahan keterangan, atau dengan menambah audio-audio tambahan misalnya. Nah, Anda juga bisa membuat ini. Jadi tidak perlu alat mahal-mahal, tidak perlu kamera dan sebagainya, tinggal punya laptop. Punya laptop kemudian dengan alat sederhana seperti ini. Dan hari ini kita sedang bersiap untuk melakukan dialog Debara Talk via Zoom dengan penulis buku Kamus Cakap Anak Medan, Coking Susurasan. Coba cek lampunya, ini dipencet. Tulisan mana? Ini. Ini. Bukan. Ini. Nih. Ini. Oke, sip. Dah. Oke. Kita akan pakai background ini untuk talk show, karena talk show kita hari ini akan bertema Kota Medan. Jadi kita akan menggunakan background ini untuk talk show kita nanti. Kita sekarang masih menantikan narasumber untuk di rekam.
Jadi kalau menggunakan Zoom ini, kita tinggal merekam pakai kamera yang ada di laptop. Kemudian kita tidak usah takut salah wawancara atau salah ucap dan sebagainya, karena nanti akan diedit, akan dipotong. Karena kalau dialognya kepanjangan juga nanti akan diedit, dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan. Biasanya 10-15 menit biasanya yang akan ditayangkan. Nah, keuntungan dengan Zoom ini karena diedit, nanti kita juga bisa sisipkan video, bisa sisipkan foto, diinsert untuk menambah informasi yang dibutuhkan nanti. Nah, misalnya di sini kita, ini sebenarnya saya pakai pakai green screen. Nah, ini bisa kita lihat kalau background-nya dihilangkan, kita akan lihat green screen-nya seperti ini. Ini yang visual sebenarnya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan background, bisa kita ganti-ganti sesuai dengan koleksi background yang sudah kita download. Kita bisa pakai foto-foto, ini pilihannya, kita sesuaikan dengan tema yang sedang kita bahas. Nanti kita bertemakan Kota Medan. Assalamualaikum. Kita ulang lagi, Bang, ya? Ya, oke. Nanti langit lebih ini lagi. Yang lebih singkat aja nanti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.